يغفر وباء إلا لغير الله وما أهل لغير الله به والخلقة والمأخوذة والمأخوذة والمتردية النتيهة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة خير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. Artinya, jangan kau bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang terceki, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam dengan terobos, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula yang dinasib dengan asnaf mata, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terima kasih Ustaz Bayu ya. Jadi makan nasi ambo, randang babi, masakan kada. Nah, boleh makannya? Boleh kalau terpaksa. Tidak ada makanan lain. Itu satu-satunya enggak dimakan orang mati. Kalau dimakannya haram. Makanlah sekedar, tapi jarang pula yang macam itu ya. Tapi fa'ani turra, kata Al-Quran, memang dalam keadaan terpaksa, ya enggak apa. Ini tidak banyak makanan yang lain, kok itu pula yang dimakan. Saya heran Ustaz, katanya, kenapa babi itu cepat berkembangnya, anjing juga sampai 6 anaknya, babi sampai 2B rasanya. Kok diharamkan oleh Tuhan? Ya sebagai ujian kepada manusia. Ini yang haram, kotor, jijik, pengaruh kepada rohani, jangan dimakan. Sebanyak-banyak itu makanan yang lain, kenapa yang dua itu diperhatikan? Dia manusia ini aneh pula. Yang dilarang-larang itu yang dicari. Dalam bahasa Inggris disebut dengan forbidden. Forbidden fruit is sweeties. Dari mana bahasa Inggris? Apa artinya sweeties? Forbidden fruit, fruit itu makanan, buah-buahan. Forbidden yang dilarang. Buah-buah yang dilarang adalah yang paling manis. Sweeties paling manis. Forbidden fruit is sweeties. Buah-buah yang terlarang itulah yang paling manis. Artinya manusia merasa yang dilarang-larang itu yang paling indah menurut dia. Karena mulai dari Nabi Adam, sebanyak-banyak itu buah di surga, yang dilarang cuma buah khuldi. Yang itu pula yang menarik. Sebanyak-banyak itu buah di surga. Yang satu ini aja berjuta-juta makanan. Untuk apa? Ujian bagi Adam di surga. Janganlah makan buah khuldi. Ini
dijadikan jerat, jerat oleh iblis, digodanya Hawa. Hawa, iya, mana Bang Adam? Bang Adam sedang berkeliling di surga. Ada apa? Aku nih kakak tuamu, namaku Tilis. Jadi iblis itu awalnya tidak bernama iblis. Namanya si Tilis, bagian dari malaikat. Malaikat Azazil digoda. Kamu tahu ada satu pohon di ujung di sana, namanya pohon khuldi. Khuldi itu artinya kekar. Jadi maukah hidup kekar di dalam surga ini? Iya, mau sekali Kak Tilis. Jadi iblis ini menjelma sebagai seorang perempuan. Nah, lalu pergilah dia ke dekat buah khuldi tadi, diambil buahnya lalu dimakan. Tinggal separuh. Tinggal separuh, Adam datang. Hawa tadi begitu makan, tertawalah si Tilis. Hihihihi, aku berhasil menggoda Hawa. Nah, waktu itu pakaian kebesaran surganya langsung tercampak. Tidak pakai pakaian kebesaran surga lagi. Adam pun datang, terkejut melihat Hawa. Hei Hawa, apaan tuh? Katanya. Beginilah aku Bang Adam, aku sudah makan buah khuldi. Nah, kan tak boleh Hawa, sudah dilarang. Jadi ya dulu ibu-ibu kok sudah dilarang oleh apa-apanya lah, bukan ibu. Dasar keturunan Hawa. Tak mulia ya bapak, hanya dia kaju-kaju, tak rugi. Tapi dek sayang ada kepada Allah. Baik, kaju, oh salah-salah. Tuh, iya gitu pak. Kalau bapak sayang dengan ibu-ibu, lah salah istri itu. Baik, kaju, oh. Diikutkan juga. Bang Adam, tak mungkinlah aku tercampak ke dunia sendiri. Kan abang sudah bilang I love you sama I sama saya. Iya, apa kalau Bang Adam enggak, tak mau aku. Sampai hati kau abang katanya cinta sehidup semati. Pikir Adam, iya juga ya. Apalah artinya surga yang begitu indah, ibarat hotel yang paling mewah. Indah sekali, tapi Hawa tidak ada di sisiku. Biarlah aku menderita di dunia yang penuh dengan bangkai-bangkai. Hidup menderita, asalkan Hawa ada di sisiku. Baiklah, dimakanlah sedikit oleh Adam. Sampai dekat tenggorokan dibuang lagi. Tapi sudah sampai dekat tenggorokan. Makanya ada jakun-jakun kata orang tua dalam kisahnya. Bagaimana teksnya di dalam kisah-kisah kita torek nanti kita lacak lagi. Nah, jadi setelah dimakan itu, dan Adam pun tanggal pula lah pakaian kebesaran surganya. Dua-duanya tercampak dari surga melalui angin yang kuat yang bisa menggendong, mencampakkan seperti angin putaran. Kemana akan tercampak? Tercampaklah dari surga, tercampak ke dunia. Tapi tercampaknya berjauhan. Adam tercampak ke tanah Arab. Ya, dekat padang. Adam bukan ke Arab. Bukan, ke Arab nanti pertemuannya deh. Adam tercampak ke India. Ada satu bukit, Bukit Adam namanya. Nah, ke India. Ia ke Arab adalah Siti Hawa ke Jeddah. Jadi Jeddah itu artinya nenek. Nenek pertama itu ke Jeddah. Tercampaknya Hawa dan Adam tercampak ke India. Sampai sekarang ada jembatan Adam namanya. Dari Bukit Adam itu, di laut itu ada jembatan. Nah, lama Adam di sana 300 tahun. Hawa di Jeddah 300 tahun. Akhirnya juga dibawa oleh angin udara. Adam yang memanggil Hawa dibawa oleh angin udara.
suaranya sampai kepada Hawa. Hawa, kemana kau tercampak Hawa? Aku di sini. Kata Hawa di jendela. Hawa mengikut perjalanan arah angin ke sana, dia ikutkan ke sana. Adam pun mengikutkan angin itu juga. Akhirnya bertemulah di suatu padang, namanya Padang Arafah. Pertemuan Adam dan Hawa. Makanya di Padang Arafah pertemuan haji ya. Ah, itu puncaknya haji itu. Tanggal 9 Zulhijjah. Di situlah puncak pertemuan Arafah. Maka air mata yang menetes di Arafah itu adalah air mata kerinduan Adam dan Hawa. Setelah bertemu di padang Arafah, akhirnya dia pergi duduk istirahat di suatu bukit namanya Jabal Rahmah, bukit berbunga, bukit kasih sayang. Alasannya ke Jabal Rahmah, Pak, tidak tinggi Jabal Rahmah itu. Kalau saya lihat kayak setinggi punggung rumah. Iya, dibuat ada batu putih yang ada di atas. Itulah Jabal Rahmah. Banyak orang berdoa di sana, minta jodoh, kasih sayang, rahmat. Bagaimana bahagianya seperti pertemuan Adam dan Hawa. Nah, kembali kita kepada masalah larangan. Jadi di surga pun ada larangan ujian bagi Adam. Sampailah Adam dan Hawa sebetulnya sudah memang dirancang oleh Allah. Memang Adam dan Hawa itu akan menjadi penghuni bumi kita ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setelah sampai di bumi ada juga larangannya, tapi bukan bernama khuldi, bernama hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharapkan kepada kamu Adam dan Hawa seluruh macam bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang, ada dua kecualinya. Ya, hurrimat 'alaikumul maitatu, segala macam bangkai. Waddamu, segala macam darah, darah sapi, darah ayam, darah kambing, darah babi, segala macam darah. Tapi di Jawa, di Bali ada darah itu ditampung dan kemudian dijemur, kemudian digoreng. Katanya seperti hati, rasanya enak katanya. Itu tidak boleh. Karena darah tadi yang keluar dari binatang korban itu segala macam bakteri-bakteri keluar di sana. Itu sebabnya kita cuci daging itu sebelum kita masak, supaya bakteri-bakteri penyakit yang ada dalam hewan tadi tidak ikut terbawa bersama, jadi mengandung penyakit. Nah, jadi berikut masih ada larangan di dunia. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir dan segala macam jenis daging babi. Jadi babi hutan, babi Australia, babi kota, babi kecil, babi besar, babi hitam, babi putih, babi kurus, babi gemuk, segala macam babi itu disebut dengan khinzir. Apa hukum memakannya? Haram, tidak boleh. Disampaikan kepada Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi kitab Nabi Musa alaihi salam, sampai juga di dalam kitab Injil yang disebut dengan Perjanjian Baru. Walaupun Injil yang sekarang ini tidak pernah dicek oleh Nabi Isa alaihi salam benar atau tidak. Tapi kalau Al-Qur'an pernah dicek hafalan sahabat itu oleh Rasulullah. Sedangkan kitab Injil yang ada sekarang ini tidak pernah dicek oleh Nabi Isa alaihi salam. Walaupun demikian, ada juga larangan memakan babi di dalam Injil, cuma tidak spesifik. Yang bunyinya begini. Nama kitabnya di Injil itu Markus. Kalau di dalam bahasa Arabnya Murakkab. Saya dapat kiriman Injil berbahasa Arab dari Lebanon. Lebanon. Jadi Al-Murakkab atau kitab Markus pasal 5 ayat 13.
minta tolong kepada Nabi Isa, tolong singkirkan roh-roh jahat. Kalau dalam Islam itu namanya jin, tapi dalam kita di jin tidak ada mengenal istilah jin, sebut roh-roh jahat. 2000 banyaknya di dalam tubuh orang itu. Maka Nabi Isa mengatakan, hei roh jahat, berangkatlah engkau dari tubuh orang ini supaya dia sehat. Nah, berangkatlah dia. Kalau mau aku diberangkatkan, masukkanlah ke dalam tubuh 2000 ekor babi. Kenapa? Karena roh-roh jahat itu sangat mudah masuk ke dalam tubuh babi. Kenapa? Karena dia bertaring dan dia pemakan segala-galanya. Batang pisang dimakan. Di buah pisang itu ada cacing, dimakan. Ada anaknya mati, membusuk, dimakan. Ada kawannya terluka, digigitnya. Jadi babi itu tidak boleh terluka ya. Terluka satu berbau darahnya itu sedang berdiri, sedang hidup-hidup dimakan oleh kawannya. Gigit satu, entah lagi mah ada bau darah, gigit dua, mati. Itu kanibal namanya, memakan sesamanya. Nah, jadi berikutnya itulah sebabnya babi tadi saking rakusnya, kanibalnya, karena DNA-nya sangat mirip dengan manusia, tak boleh memakan babi itu. Mudah segala malam karakter sifat-sifat babi, penyakit babi, cacing pitanya babi itu mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi di Afrika banyak orang berteman-teman saja dia dengan babi. Apa maksudnya berteman-teman? Di Papua juga ada itu. Anaknya menyusu di sebelah kanan, anak babi disusukannya ke sebelah kiri. Nah, biasa-biasa saja bagi dia. Lalu apa yang terjadi? Saya lihat di Afrika, maksudnya lihat di internet gitu ya, rekaman-rekaman yang berteman dengan babi itu, ia keluar cacing pita. Jadi mengembunglah dekat betis yang keluar. Kenapa cacing pita itu panjang gitu, memutih keluar, kepalanya keluar sedikit, panjang. Dia cacing pita itu di dalam otak, cacing otak. Jadi di dalam otaknya ini, itu cacing berkembang di sana. Karena itu janganlah dimakan binatang-binatang yang diharamkan itu. Kalau dalam hadis dikatakan innal halala bayyinun, innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang haram itu nyata, yang halal itu nyata. Bainahuma mustabihat, di antara halal dan haram itu namanya subhat, diragukan. Apa itu yang diragukan itu? Daging buaya, daging ular, itu antara itu mutasyabihat. Jadi kalau di antara keduanya itu boleh dimakan atau tidak? Lebih baik jangan dimakan. Jadi kalau ada yang menyembuhkan daging buaya, tak disebutkan dalam Al-Quran haram, lebih baik tidak dimakan. Kodok, karena ada orang memelihara diekspor keluar negeri. Karena kodok ini ada yang tidak beracun. Jadi kodok yang tidak beracun, kodok hijau, kemudian kodok yang besar itu, kodok sapi namanya, bull dalam bahasa Inggris. Bull itu kerbau, frog itu kodok. Nah, jadi ada kodok kerbau itu banyak sekarang dipelihara orang, diekspor ke Eropa karena dia tidak beracun. Nah, itu bagaimana dalam Islam itu antara halal dan haram. Mesti saya lihat lebih baiklah ditinggalkan yang musyabihat itu tadi. Nah, jadi berikutnya teman, kembali kita kepada haramnya babi. Jadi mahasiswa saya di Persada Bunda Jalan Penenggoro, di depan Man Model itu, itu saya sampaikan, saya memberikan ilmu perbandingan agama, banyak non muslim, apalagi yang jurusan akuntansi, ekonomi, banyak mahasiswa non muslim. Saya berikan tugas, saya tidak menyebutkan tentang hal haramnya dulu. Saya beri tugas,
apa bahayanya. Cari di internet, jangan benar. Tulis makalah 5 lembar jadilah. Jadi setiap minggu itu diberikan tugas, cari di internet, tapi kamu baca, jangan cuma di copy-copy saja. Apa bahayanya daging babi menurut ilmu kesehatan? Nah, itu saya kasih tugas. Dicari kan? Banyak juga kemudian saya beri tugas, apa manfaatnya bersunat menurut ilmu kesehatan? Ya, kemudian yang pantang-pantang mereka itu banyak itu poligami gitu ya. Apa manfaatnya poligami bagi nabi-nabi zaman dahulu? Pokoknya Nabi Musa, empat istrinya, Nabi Ibrahim, yang paling banyak itu Nabi Sulaiman, Solomon, yang di bawah itu lagi Nabi Daud, King David 100. Nah, jadi apa untuk apa gunanya? Pernah disyariatkan dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, mereka cari sampai kepada haramnya babi. Ketika menyerahkan makalah itu, ada mahasiswa orang Tengwa Cina, apa? Banyak rupanya cacing pita, Pak. Di sebelah saya, rumah saya, Pak, itu tempat pemotongan babi. Tak mau saya lagi, Pak, pembagi. Nah, ketika seperti itu, baru saya sampaikan, kamu agamanya apa? Sebenarnya kok muncul, Pak, tapi bapak saya membawa ke gereja Katolik. Oh, begitu ya? Dalam Katolik kan itu enggak boleh. Saya dengar-dengar ada, Pak, tapi sampai sekarang enggak tahu saya ya. Buka Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8, bukanya kamu melalui internet. Jadi kalau mahasiswa saya itu saya wajibkan membuka HP ketika sedang kuliah. Tapi HP yang mencari ayat Al-Qur'an, mencari ayat-ayat Injil, dia buka lah. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan. Yang banyak kemarin mahasiswa saya itu orang Nias, orang Nie. Setelah saya tahu bahwa ucapan terima kasihnya itu gele, sabaha gele, yo ahau, terus orang Nias ya. Banyak juga yang datang ke rumah waktu covid itu ngantarnya ke rumah, karena saya tidak ke kampus, hanya melalui laptop di rumah, jadi diantar ke rumah banyak. Nah, jadi diantaranya itu yang non-muslim baru tahu dia menurut kesehatan kenapa dia haram, menurut agama bagaimana, dan menurut psikologi ilmu kejiwaan bagaimana jiwa orang-orang yang suka minuman keras, yang suka makan babi, bagaimana secara psikologi ilmu jiwa itu ada semuanya. Jadi makin modern ilmu pengetahuan, semakin terbukti kebenaran Islam. Ustaz, sampai waktu kita pas, alhamdulillah, besok kita sambung lagi. Kesimpulannya, nasi ambo, randang babi, masakan Padang bukan punya orang Islam. Orang non-muslim numpang-numpang nama di masakan Padang karena populer di seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan fitnah seperti itu tidak akan menjebak kita, kita tidak akan terjebak, dan anak cucu keturunan kita menjauhi apapun yang haram, makanan, pergaulan, minuman, apapun yang haram, terhindar hendaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz telah dapat disampaikan pada hari ini berbagai kesempatan. Baiklah, kita tutup pembacaan mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.